Guys, welcome back to my channel. Hari ini kita mau masak mie ala anak kos. Pertama kita masukkan cabai, satu sendok, biar pedas. Kita gini-ginikan. Ini apinya dikecilkan sedikit. Dan ke ini kita tambah bumbu supaya agak berasa. Ini bumbu bakso ya. Kita tambah bumbu bakso sedikit. Oke. Aduk. Oke. Dikecilkan lagi apinya. Oke, udah masak. Kita masukkan air. Nih, masukkan air 1 gelas. Oke, masukkan air 1 gelas cukup, merah kali, pedas mantap. Oke, kita tunggu sampai dia mendidih. Selagi menunggu airnya mendidih, kita masukkan rasa kari mie Indomie kari ayam. Kita buka, kita masukkan bumbunya, ini bumbu. Ini bumbunya udah dimasukkan, sekarang kita beralih melihat air yang dididihkan. Guys, bukan air yang dididihkan ya, tapi air yang dimasak. Ini dia udah menggelegak. Kita masukkan telur. Kalau saya bikin mie, telurnya itu saya biarkan aja sampai mengeras ya. Biarkan aja seperti itu, nggak diaduk-aduk. Karena kalau diaduk rasanya bagi saya anyer. Biarkan aja kayak gitu, habis seperti ini nanti kita masukkan mie ya. Kita tunggu bentar ya. Sepertinya udah mendidih. Kita masukkan mie. Masukkan. Oke, dibiarkan ala-ala Korea. Ini biarkan. Ini sengaja banyak airnya saya bikin karena saya mau kalau setiap saya makan mie saya selalu menambah dengan nasi. Ini dibiarkan. Tadi bumbunya terpisah ya. Harusnya ada bahan-bahan lainnya. Bahan-bahan lainnya seperti daun bawang atau seledri. Kita biarkan aja dulu beberapa menit. Nanti baru kita angkat. Oke, udah selesai. Kita tuangkan ke mangkok. Bentuknya merah. Dan tampilannya begitu sederhana. Sesuai dengan anak kos. Oke. Masukkan. Oke, dimasukkan. Oke, beginilah hasilnya guys. Biasanya saya makan dulu mie-nya dengan telur. Tinggal bersisa air. Bersisa kuahnya ini. Lalu baru ditambah dengan nasi. Selamat makan.